Okay, insyaAllah. Sekarang ni kita nak buat review bagaimanakah sebenarnya speaker-speaker ni berbunyi dan perbandingan dengan setiap speaker ni. Kita ada mic satu, okay. Kita pakai power mixer dan juga kita ada kita panggil sebagai circuit breaker. So kita boleh test speaker ni bunyi macam mana. Pada masa sama kita tak kacau setting dekat sini, speaker ni bunyi macam mana dan speaker ni bunyi macam mana. InsyaAllah moga-moga dapat membantu surau dan masjid dalam memberi solusi yang terbaik tanpa membazir. Ingat, jangan membazir. Okey. Jadi, yang pertama, okey, kita dah on. Power mixer kita dah on. Sekarang ni, kita gunakan speaker, column speaker. Saya testing mic 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah sound yang dikeluarkan daripada column speaker. Okay, sekarang ini adalah percubaan suara untuk two-way speaker 100 watt line, 40 watt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, jadi insyaAllah yang kali ini adalah review speaker 100 watt. 100 watt adalah kekuatan dia dan low impedance. Low impedance 8 ohm. Okay, percubaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekali lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Okay, jadi insyaAllah moga-moga penerangan yang kami buat pada kali ini berkenaan tentang speaker kita dapat membantu surau-surau dan masjid-masjid untuk membuat pilihan speaker apa yang paling sesuai bagi mereka, dan juga boleh dapati speaker-speaker ini di website kami untuk pembelian di pasystemmasjid.com. Dan moga-moga kami dapat membantu surau-surau dan masjid dalam memberikan solusi yang terbaik dan yang penting sekali tanpa membazir. Jadi insyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang, di penerangan yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum.